jalan kaki trotoar. Saya tuh pegel melihat PKL parkir motor itu di jalanan tumpuk gitu Pak. Itu gimana cara membenahin Bapak? Cara membenahin sama parkir motor di atas saluran sungai. Tapi masih bisa dibersihin. Itu bisa tampung 2.500 di Plaza Indonesia belakang. Dan nanti model ini yang kita mau pakai, termasuk tanah-tanah sengketa mau kami ambil alih, Bu. Kita ambil alih, kita akan masukin PKL sama parkir motor. Trotoar juga kami lagi mau lebarkan. Kami ini Jakarta butuh menyelesaikan 2.600 km trotoar. Trotoar Jakarta tuh gak ada yang bagus, kacau semua. Gak ramah disabilitas, gak rata. Tapi kalau perempuan pakai yang model-model begini, yang kumit tinggi, wah gak bisa jalan, nancap ya. Tapi kita semua rata. Nanti kita akan mulai lihat ada di Tanah Abang, kita modelnya ada. Kalau di RSCM ada. Kita mulai akan bangun dari Monas menuju Bundaran HI. Jadi Bundaran HI saya kira tahun depan udah kelihatan. Termasuk Kedubes Inggris kita mau bikin jadi taman. Jadi jalan kaki sampai ke Patung Pemuda, Bu. Nah, itu memang PR yang kita mau kerjakan tuh trotoar. Saya pensiunan guru kepala sekolah, tapi sekarang dia ngajar ngaji di rumah. Terus yang diajar ngaji itu ibu-ibu yang awam banget tentang segala macam. Di tengah-tengah ngajarin ngaji itu saya berenung sedikit tentang Bapak. Jadi dia cuma info mau meluruskan apa yang terkait dengan Bapak. Insya Allah di minggu pengajiannya apa kata ibu saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Suha, terima kasih. Foto? Iya, boleh foto dulu. 15 second. Loh. Ya. Terima okay, kasih ya, Ibu. Sukses selalu. Terima kasih. Baik. Baik. Oke, silakan Eldri. Kita juga kedatangan ini salah satu senior saya yang luar biasa. Senior kita semua. Boleh tepuk tangan untuk kita. Kita tepuk. Ya. Mas Kudin Dragmo. Selamat datang Mas Kus. Iya, halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekian tahun yang lalu pertama kali saya jumpa Pak Ahok di rumah makan Teko. Iya. Lagi kampanye. Tapi saya kan tidak begitu memperhatikan siapa nih ngasih kartu nama saya. Sudah nggak apa-apa. Saya ketika Bapak menjadi wakil gubernur waktu itu, saya belum terkesan. Tapi setelah Bapak menjadi gubernur, sangat-sangat-sangat terkesan. Itu saudara saya, yang sebelah kanannya itu istri saya, Pak. Kita coba, oke. Iya. Ini tadi ya istri saya namanya Aprilia Tawati, itu Mbak Riana. Oke. Anak saya 3. No fans. Oke. Ya, oke, kita teruskan. Kami sekeluarga sangat ngefans dengan Bapak. Jadi waktu pagi ini saya berangkat. Ayah mau kemana? Saya mau ketemu dengan Pak Ahok. Gila, aku mesti ikut. Karena kamu jauhnya kayak gitu, mau ikut gimana? Ya sudah, kirim salam buat Pak Ahok. Ya boleh. Anak saya yang pertama namanya Hendra Perdana Anda. Bandnya namanya Mata Jiwa. Yang kedua Bonita, Boni, terus yang ke grup bandnya namanya Boni in the Husband. Yang nomor tiga anak saya yang ada organisasi Kendisa. Pak Ahok, saya sangat terkesan setelah Bapak menjadi wakil gubernur. Kelihatannya saya pikir tidak sehebat itu, ternyata lebih jauh daripada apa saya pikirkan. Setuju?
Yes. Saya kalau mengatakan Bapak begitu, ada orang mengatakan Bapak kasar, Bapak ya kasar lah kalau. Kayaknya orang Jakarta kalau dikasarin nggak jadi, Pak.